Oke, halo semua, kembali lagi di channel ini. Gue kemarin baru saja selesai show. Kebetulan di show itu ada satu properti gue yang ketinggalan untuk para magician nih. Pernah nggak kalian lagi mau show sulap, tiba-tiba setelah dibuka kopernya ada beberapa barang yang ketinggalan dan itu terjadi pada gue kemarin. Oke, kita lihat aja apa yang akan terjadi di video berikut ini. Setelah dibuka kopernya ada beberapa barang yang ketinggalan dan shit gimana nih gitu. Bukan cuma buat pesulap aja sih, misalnya kalian mau skripsi, mau kuliah atau apa, mau presentasi, laptopnya ketinggalan mungkin, atau sesuatu hal yang penting ketinggalan, gimana tuh, apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum kita mulai, nggak ada salahnya tekan subscribe di bawah ini. Kalian yang nonton ini kan gratis, dan tekan tombol subscribe itu juga gratis ya kan, supaya mendukung kita channel ini, kita semua untuk lebih kreatif lagi, mau share yang lain-lainnya supaya lebih bermanfaat buat kita semua. Gua tungguin nih, 5 detik ya. Subscribe di bawah 5, nih. 5, nah, 4, ya. 3, Cepet, 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 2, cepet. 1. Oke, thank you dan langsung aja kita mulai. Nyampe juga nih, sekarang kita mau prepare barang-barang. Bentar lagi Halloween nih. Happy Halloween ini udah ada di sini. Oke, ini kita masuk nih. Registration area. Jadi ini acaranya karena temanya black and gold, jadi makanya gue hari ini pakai bajunya juga, kostumnya adalah hitam dan emas. Tuh. Kita keliling dulu ya. Wih. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Keren juga. Masuk ke ballroomnya. Acara ini katanya 1000 orang. Itu FOH. Ini LED. Oke, di situ gua akan perform. Bayu, waduh, ini nih, mbahnya dancer nih, mau nyari dancer apa aja ada ya. Jangan. Ya om, nyari dancer apa aja deh. Oh,
skenario tiba-tiba ternyata ada satu properti gue yang ketinggalan, munculkan tongkat properti sulapnya ketinggalan. Untungnya gue sadar, telepon orang rumah, telepon istri, langsung buru-buru untuk gojekin. Nah ini gue lagi jalan untuk ngambil gojek, baru aja nyampe. Alat sulapnya ketinggalan, untung sadar pas lagi GR, pas lagi latihan baru sadar. Tertolong banget dengan aplikasi ojek online, ojol. Yang mana nih yang nganter nih? Ah iya iya ini. Iya nggak apa-apa. Oke. Ini aja ya. Oke, maaf tangan kiri. Berapa ya mas? Ini benda kecil ini yang ada di dalam plastik resek ini menentukan show gue juga nih. Cukup menentukan show. Untung aja nyampe. Thank you ojol, ojek online. Kita bisa lanjutin lagi untuk rehearse-nya. Tadi ketinggalan barangnya. Saatnya masuk. Acara gokil banget nih. Jadi dia punya grand prize, udah siapin grand prize. Grand prize-nya apa coba tebak? Mobil. Mobilnya bukan cuma satu tapi dua. Nah, ada Pajero Sport sama BMW. Gokilnya udah disiapin nih di depan nih. Di depan tempat acaranya tuh. Di depan pintu masuk sini, masuk langsung ke gate utamanya dia. Ini kita masuk ya. Masuk langsung ke acara. Nah, tuh jadi nanti tamu-tamu masuk dari situ ya. Tuh langsung ke gerbang.
Oke okay guys, sudah jam 9:30 malam di sini. Waktunya pulang tadi udah selesai show-nya. Keren banget ya, mikronya nih timnya. Bro, sekarang saatnya pulang, lagi ke parkiran. Ini dia. Mau masuk mobil dulu. Bukan. Bukan gitu. Sedikit tips dari gua, kalau ada benda-benda yang ketinggalan dan itu perlu banget untuk dipakai untuk acara kalian, kalau waktunya juga masih memungkinkan, lokasinya deket ya atau nggak terlalu jauh, mungkin bisa diusahain, kita minta anterin oleh orang yang ada di rumah, orang yang tahu tentang barang yang kita yang ketinggalan itu, bisa dianterin, mungkin kalau diantar dengan ojek online atau diantar aja seperti biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata tidak memungkinkan, alternatif lain mungkin bisa cari benda pengganti ya, yang paling cepat ya, benda-benda pengganti itu misalkan. Atau kalau misalkan yang kalian perlukan adalah file, berbentuk file video atau foto atau bahan presentasi, mungkin bisa juga di backup secara online dengan dimasukkan ke email atau ke drive ya, supaya kalau ada ketinggalan bisa di-download. Kita tinggal cari akses internet dan bisa di-download. Oke, sekian aja tips dari gua kali ini dan semoga kalian suka. Kalau merasa ini bermanfaat, boleh di-like, boleh di-share, di-komen juga boleh. Mungkin di-komen untuk kasih tahu video-video berikutnya gua harus bikin tentang apa. Oke, thank you dan sampai jumpa lagi di video-video review alat sulap, trik sulap, experience dan lain-lain sebagainya.